Halo teman-teman, kembali lagi di channel Radit Arigi Pets, channel edukasi seputar dunia binatang. Kali ini aku akan membahas jenis-jenis tokek di Indonesia. Seperti pada video jenis-jenis yang lain, aku akan menjelaskan tentang tokek dulu, baru setelah itu menjelaskan masing-masing jenisnya dengan gambar. Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya ya teman-teman untuk subscribe channel Radit Arigi Pets dan jangan lupa untuk nyalakan belnya agar teman-teman semua bisa menambah ilmu tentang dunia binatang. Nah, pasti pertama teman-teman ini bingung kan? Kenapa kok tokek itu gecko ta, Mas? Kok bukan gecko nidae? Nah, karena keluarga tokek itu tidak hanya dari famili gecko nidae, teman-teman. Gecko ta adalah infraordo dari ordo Squamata yang mencakup famili Diplodactylidae, Carvodactylidae, Pygopodidae, Eubleparidae, Spirodactylidae, Philodactylidae, dan tentu saja Gekkonidae. Semua anggota Gekkota memiliki tungkai untuk berjalan, kecuali untuk famili Pygopodidae, seperti di video yang udah aku bahas sebelumnya, merupakan famili dari kadal pensil. Dan jenis Gekkota yang ada di Indonesia adalah dari famili Eublepharidae dan Gekkonidae. Yuk kita bahas per famili dulu ya. Famili Eublepharidae mencakup jenis tokek yang memiliki kelopak mata dan tidak memiliki jari yang bisa menempel. Tercatat ada 43 spesies dari 6 genus. Kemudian famili Gekkonidae mencakup jenis tokek-tokek umum yang tidak memiliki kelopak mata dan memiliki jari kaki yang bisa menempel. Tercatat ada lebih dari 500 spesies dari 64 genus. Rata-rata jenis tokek merupakan insektivora atau pemakan serangga. Tapi ada beberapa jenis tokek yang frugivora atau suka makan buah dan nektar. Pokoknya ya yang ada manis-manisnya ya. Semua jenis tokek memiliki kemampuan autotomi atau memutuskan ekornya. Dan ekornya ini akan tumbuh lagi, namun tidak sesempurna seperti ekor aslinya. Saat tokek sedang shedding atau ganti kulit, mereka cenderung memakan bekas kulitnya sendiri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali mineral dan nutrisi yang ada di dalam kulitnya tersebut. Unik ya, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja. Jadi berikut ini jenis-jenis tokek yang ada di Indonesia. Thank you.
Thanks for watching, teman-teman. Jika ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu di konten-konten Radit Adiki Pets berikutnya ya. Bye-bye.